Halo, kembali lagi di channelku ya. Dan kita bermain game Play Together. Oke teman, di video kali ini aku mau bikin video tentang foto profil teman ya. Kenapa aku pengen bikin video ini? Karena kemarin ya, kemarin itu baru aja partner ya itu dikirimin hadiah foto teman ya, hadiah foto terbatas ya, foto profil terbatas yang dimana itu ada di bagian season pass di sini. Nah itu ada pernah aku bahas juga ya kemarin teman-teman, kalau mau lihat detailnya ya untuk yang season passnya ini semuanya itu sudah ada aku bahas. Nah di situ kan ada aku singgung ya foto profil terbatas dan itu memang gak dikasih. Nah mulai detik ini sampai nanti next terusnya selama jadi partner ya, itu nanti akan dikasih foto profil terbatas teman-temannya, sudah mulai dikasih sama pihak Hyginnya atau pihak Play Together-nya lah ya. Nah di sini aku udah dapat ya, nanti akan aku kasih videonya. Halo ya, di sini aku akan kasih videonya dimana aku mengklaim dan dapat gratis ya. Nah ini aku nggak tahu foto profil terbatas ini maksudnya dia terbatas atau gimana, aku juga nggak paham masih ya, karena ini baru pertama kali dikirimin sama pihak Play Together-nya di dalam bundle season pass-nya atau paketan season pass-nya ya. Nah di sini juga aku mau kasih tahu ya cara buat teman-teman yang mungkin bingung ganti profil ya, ganti profil secara manual di game Play Together-nya. Nah, teman-teman tinggal klik aja di bagian edit profil ya. Tuh, di sebelah pesan ya. Di sebelah pesan ya, edit profil. Nah, terus kalian klik. Nah, di situ kan ada gambar foto tuh. Di foto kalian tuh ada gambar kayak foto kan? Ya kan ada foto gitu, gambar foto ya, foto cepretan itu. Nah, kalian tinggal klik aja. Nah, nanti di sini ada tulisan tuh ada ubah foto. Nah, di sini aku baru dapat teman-teman ya nih. Ya, nah cuman di sini aku nggak mau ganti ya. Kenapa? Karena aku suka foto profilku yang ini sekarang. Entah kenapa, aku masih belum mood untuk mengganti foto profilnya, temennya yang jelas. Tapi buat partner ya, partner mau di Vietnam mau di negara manapun itu akan dikasih foto profil terbatas ini. Ya teman-teman ya, jadi udah mulai dikasih dari season pass yang sekarang sampai nanti next kedepannya, selama nanti kalau kalian bisa jadi partner atau selama menjadi partner nanti kalian akan mendapatkan hadiah season pass, hadiah games 200 ya, dan juga nanti foto profil terbatas dari season pass tersebut ya, mulai dari sekarang sampai nanti kedepannya ya, sampai kedepannya terus ya. Nah di sini teman-teman tinggal bisa ganti ya, mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, ya bebas. Nah terus sekarang pertanyaannya, bang kenapa bang kok ada foto profil yang bentukannya aneh bang? Nah yang kayak yang ini nih, kayak FVL mundur wir nih ya, ini kan dia gambar ratu ya. Terus juga ada yang mana lagi ya, yang kayak gini-gini bang nih, yang Frisky Beats juga, kenapa bang kok gambarnya ini bang? Nah ini menurutku kayaknya gambar Google ya, mungkin ya gambar Google Play, dimana teman-teman kan misalnya kalau apa namanya di sini kan di bagian pengaturan ya. Nah di sini kan ada sambung akun kan, coba kalian lihat di pojok sebelah kanan tuh ada sambung akun, ada login dengan email, ada login dengan Facebook, dan ada login dengan Google Play. Nah kemungkinan foto-foto yang unik tadi yang ada gambar ratu, ada gambar roket apa segala macem, itu kemungkinan mereka menyambungkan akunnya dengan Google Play, kemungkinan sih seperti itu teman-teman ya. Nah terus cara ngubahnya gimana bang? Nah cara ngubahnya ya teman-teman tinggal rubah foto kalian tuh di Google Play-nya. Nanti kalau misalnya kalian rubah di Google Play-nya, itu otomatis akan terubah di profil Play Together teman-teman ya. Oke, sudah paham ya? Udah paham nggak? Kalau misalnya bilang, bang, nggak bisa bang, nggak bisa bang, aku udah nyoba, sudah aku rubah di Google Play ku, tapi tetap nggak berubah bang foto di Play Together. Wah, masa sih teman-teman? Masa sih? Nah, ya, nggak mungkin sih. Biasanya berubah ya, biasanya sih berubah. Itu cara simpelnya teman-teman ya. Nah, jadi kayak gitu. Mungkin teman-teman yang melihat yang fotonya unik-unik, yaitu mungkin dari login. Terus kalau yang gambar-gambar foto profil yang manusia nih gimana bang? Yang gambar-gambar manusia ini bang, yang gambar karakter, bukan karakter, gambar yang punyanya bang, ya itu kemungkinan mereka bisa loginnya itu bisa login dari Facebook atau mungkin mereka login dengan email. Jadi foto profil mereka ya tercantum di foto profil Play Together kayak gitu. Jadi mereka mungkin lah ya, mungkin
Teman-teman bisa koreksi juga di kolom komentar ya. Mungkin mereka login dengan email atau mungkin login dengan Facebook. Nah, jadi kalau merubah foto profilnya ya teman-teman tinggal rubah di Facebooknya. Ya, misalnya kalian mau gambar Luffy. Ya, kalian misalnya kemarin login dengan Facebook. Ya, kalian tinggal masuk ke Facebook, ubah jadi Luffy, nanti otomatis di gameplay together kalian foto profilnya akan jadi Luffy. Kayak gitu ya. Nah, jadi nggak mungkin kalian merubah Luffy di sini. Jadi sistemnya di Play Together ini yang merubah fotonya itu dari foto-foto yang sudah pernah kalian taruh di sini. Ya, kayak aku gambar harimau ini karena aku kemarin login di salah satu tiga tadi ya. Nah, jadi aku ada di sini gambar harimau ini kayak gitu ya, teman-teman ya. Paham nggak teman-teman? Paham lah ya. Jadi kayak gini loh ya. Makanya kalau kalian nonton videonya jangan di skip-skip ya, biar jelas. Jadi gini, kalian kan main Play Together kan di awal-awal pasti belum ada sambung akun kan, ya kan? Nah, kalian itu bisa sambung akun kalian itu di berbagai tiga ini. Mau login dengan email, mau login dengan Facebook, mau atau login dengan Google Play. Oke. Nah, nanti setelah kalian sambungkan ke Google Play, itu akan otomatis menjadi foto profil di Google Play kalian. Gitu loh. Terus kalau kalian merubah fotonya, ya kalian rubah di Google Play kalau kalian login dengan Google Play. Terus kalau kalian login dengan Facebook, kalian mau rubah foto profil di Play Together, kalian ubah di Facebook kalian. Kayak gitu loh. Di Facebook yang kalian kaitkan di akun Play Together. Nah, kayak gitu. Jadi nanti coba teman-teman coba aja deh. Misalnya kalian login dengan Facebook, ya. Kalian ubah foto kalian di Facebook. Nanti tunggu beberapa saat, nanti muncul di foto profil avatar kalian di sini, nanti ya gambar di Facebook kalian kayak gitu ya. Kayak gitu, ini koreksi ya kalau salah ya teman ya, ini koreksi aja kalau salah karena kemarin aku tuh seperti itu caranya. Kalau memang misalnya nggak bisa ya ditunggu, coba ditunggu, nggak bisa langsung instan gitu, jadi ditunggu sehari dua hari atau mungkin berapa menit gitu, nanti biar sampai berubah sendiri kayak gitu ya. Paham nggak teman-teman? Paham lah ya, masa nggak paham? Makanya kalau nonton video jangan di skip-skip biar paham ya teman-teman ya. Oke, jadi kayak gitu ya, sepintas cara ngubah foto profilnya ya. Mungkin buat teman-teman yang bingung, loh kok ada gambar ratu, kok ada gambar ini gitu ya, karena itu mungkin mereka login dengan tiga platform media sosial tadi ya, email, Facebook, dan juga Gmail, Google Play ya. Nah, tapi kalau mau kalian ubah-ubah foto profil kalian dengan cara yang terbatas tadi ya, season pass terbatas yang kalian dapat ya, kalian tinggal klik di sini terus terapkan. Cuman di sini aku bilang ya, sekali lagi aku nggak mau rubah foto profilku karena aku lagi suka dengan foto profil yang ini. Walaupun ini dikasih gratis, ada saatnya nanti aku akan ganti. Ada saatnya, yang jelas aku sudah dapat ya, sudah dapat fotonya, udah kayak gitu aja. Untuk sekarang sih aku nggak mau rubah-rubah dulu, aku biar seperti ini aja normal ya. Dan ini buat partner, ini bisa dapat lagi nanti di next season pass berikutnya karena berlakunya sudah mulai dari season pass yang ini, season pass penguasa kegelapan. Nanti next kedepannya kalau memang ada foto profil terbatas lagi, nanti pasti akan dikasih sama tim pihak Hygiene atau Play Together asal teman-teman menjadi partner kayak gitu ya. Jadi keuntungannya nambah satu lagi tuh kalau kalian jadi partner ya, nanti dapat foto profil terbatas dari season pass kayak gitu ya. Oke teman-teman ya, sudah paham, sudah ngerti ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, misalnya aku ada foto-fotonya unik-unik nih bang, dari mana bang? Yaitu mereka mungkin yang unik-unik ini dari Google Play kayak gitu ya, dari Google Play ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa cek di sini di pengaturan sambung akun. Nah, kalau kalian mau ganti foto profilnya ya, kalian rubah di tempat kalian rubahkan itu tadi kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, sudah paham. Jadi kalau kalian login dengan Facebook, kalau kalian mau rubah foto profil kalian di Play Together ya, ubah di Facebooknya, nanti akan terkonek di Play Together-nya karena kalian login dengan Facebook. Nah, begitu juga dengan login dengan email, begitu juga login dengan Google Play, pokoknya kayak gitu ya. Oke, sudah paham ya, aku harap teman-teman sudah paham lah ya, jangan bingung-bingung ya. Buat apa bingung, karena tidak ada yang sulit ya, semuanya bisa kita atasi, kita kerjain. Oke teman-teman ya, ini aku like-likein dulu ya teman-teman kita di sini. Terima kasih, ada Rino Komura juga di sini ya, terus ada Indra ya, iya namanya Indra Uchiha, orang Jepang ya. Oke, kita klik, ada SIG Nebula.
Oke deh teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya. Kalau misalnya ada tambahan komentar silahkan di komentar, dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.